Al-jidal, berjidal. Sebab tu Ibnu Qayyim dia bahagikan, dia kata al-hikmah ni mula-mula untuk orang yang dah ada asas agama, ada ahli sunnah, dia dah ada faham dah tentang agama. Jadi kita bagi kat dia sikit pun dia dah okey. Mau'izah ni kalau dia tak faham juga, dia baru belajar sikit-sikit ni, kita bagi kat dia cerita-cerita yang membangkitkan dia semangat untuk dia beramal. Nampak? Gamak tak boleh jenis orang yang jenis cengih ni. Hari ni kita nampak, cakap kita dah tak ada apa-apa lagi. Nampak lagi kita berkata, oh dia ni Salafi Wahabi ni, bercakap dah. Tuan-tuan dan muslim, orang macam ni, ya. Kata Nabi, wajadilhum billati, kata Allah, wajadilhum billati hi ahsan. Berjidallah dengan mereka. Jidal. Jidal dengan mereka. Dengan cara yang terbaik. Sebab tu jidal ni dia peringkat last. Dia bukan peringkat awal. Peringkat awal ni untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Jidal ni dah lah. Dia kata Ibnul Qayyim, dia kata dah, bila dia sampai tahap mu'anid. Mu'anid ni dia sampai tahap membenci kita. Ha, tak apa dia. Open. Boleh debat. Debat. Yang mana perdebatan itu ada garis panduan dia untuk mencapai ke kebenaran. Sebab tu perdebatan baru-baru ni yang dianjurkan tu, dari satu sudut ada kebaikan dia. Sebab orang yang mencabar debat ni, dia dah keterlaluan. Sana sini, mana-mana, mana, dua jam, mari pergi, pergi, ikut, kau ingat pasal apa? Ha. Jadi, tuan-tuan, dia cabar kata cerok dah. Jadi, orang terima, dari satu sudut ada kebaikannya. Mungkin ada orang melihat, saya mungkin melihat dari sudut yang lain. Debat-debat ni bukan mendatangkan apa kebaikan. Selama mana, tidak ada garis panduan yang jelas. Ada garis panduan, ada disiplin dia, moderatornya orang yang adil, dan orang yang nak berdebat tu tujuan nak cari kebenaran, al-haq. Sedangkan kita tahu orang yang nak berdebat ni, tuan-tuan dan umat muslimin, nak cari kebenaran tak? Tulis maki hamun orang, kata cerok dah apa semua. Tuan-tuan dan umat muslimin. Sebab tu, berdebat ni sebenarnya, kalau tengok peristiwa Al-Haidah. Al-Haidah. Al-Haidah ni, satu peristiwa yang dinukilkan dalam sejarah. Al-Imam Abdul Aziz Al-Kinani. Dia berdebat dengan siapa? Dia berdebat dengan Bishr Al-Mirrisi di hadapan pemerintah khalifah. Orang lain dah pemerintah buat apa? Pemerintah tangkap orang ni, tangkap ulama ni, pukul ulama ni, penjarakan supaya memaksa agar mereka berakidah dengan akidah Mu'tazilah. Bishr Mirrisi ni penasihat sultan ketika tu. Ini kira penasihat 25% ni. Dia nak bagi nasihat ke sultan. Sultan dipengaruhi oleh pemikiran dia, Mu'tazilah. Jadi bila tak ada orang nak pi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Al-Imam Abdul Aziz Al-Kinani, dia pi ketuk pintu sultan. Cabar Bishr Mirrisi berdebat di depan sultan. Ha, lagu tu. Sebab tu saya akan setuju berdebat ni kalau pemimpin turun. Pemimpin kena dengar, bagi faham. Buang masa berdebat kalau sekiranya keluar pemimpin, tak tawan halau juga. Apa Wahabi, apa Salafi, tak tawan halau. Tak guna. Pemimpin kena faham. Pemimpin kena tahu. Ini benda ni tak betul, ini benda betul, ini tuduhan, ini fitnah, ini benda hak. Kena tahu. Kalau tak guna. Abdul Aziz Al-Kinani, dia berdebat di hadapan pemerintah. Debat dengan siapa? Bishr Al-Mirrisi. Start daripada mula, buka pintu dia masuk, dah debat dah. Sudah panjang tu. Tuan-tuan, dia menewaskan Bishr Al-Mirrisi di hadapan pemerintah. Baru pemerintah tersedak. Ha, betul dia ni, betul. Baru rasa hebah ulama. Tapi kalau pemerintah pun tak mau main, tak mau pi, tak mau ni, tak mau ni, pemerintah bererti tak mau faham. Kita nak kena fahamkan pemerintah, nak kena pi, nak kena cari pintu pemerintah. Nasihat, bagi faham isu yang sebenar. Ni isu apa ni orang duk kata-kata ni? Walaupun agak sukar dipraktiskan di seluruh negara, akan tetapi setidak-tidaknya pemerintah faham isu apa dan dia letak dalam kepala dia. Kebaikan pemerintah akan memberi kebaikan kepada rakyat. Walaupun rakyat itu adalah cerminan pada pemerintah. Jadi ilmuan-ilmuan kena manfaatkan ruang, memberikan nasihat kepada pemerintah. Cara yang baik. Lepas tu saya tengok kalau tak bermanfaat pun, kalau buat tertutup dekat tu je, lepas tu satgi balik duk keluar, lawan kata, aku sebenarnya bukan tak dicakap. Lepas tu siang dah hang lah.
Kau ni pula keluar je, aku sebenarnya macam ni, aku sebenarnya, sebenarnya 8 kali sebenar. Tuan-tuan, habis orang keliru, pening kepala. Jadi tidak ada kebaikan, bahkan mudarat lebih besar daripada kebaikan. Itu pandangan saya dalam surat tersebut. Wallahu a'lam.